Nambos 10. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada dah subscribe, thank you very much. So, untuk part 2 ni adalah perjalanan daripada Semporna ke Grand Dive Resort. So, sekarang ni kita orang ada dekat 7-Eleven untuk nak beli sedikit makanan untuk bawa ke Hot Resort. So, jom kita bergerak ke Resort Grand Dive. Jangan bawa satu apa pun barang, ah. Turun saja. Lepas sampai di atas, kumpul isi semua, kak. Ikut bilik. So, dan mau itu, ah. Ada. Dan mau pakai isi juga. Kumpul si isi semua sampai budak, baby, ya. So guys, alhamdulillah dah sampai dekat Grand Dive Hot Resort dekat Semporna. So macam inilah kawasan keadaannya. Itu. So dia memang betul-betul dikelilingi oleh laut. Di mana kalau katakan nak terjun, buka bilik, terjun lompat. Sekarang ni kita nak check in. Sebagai kumpulan kita check in, ada kumpulan ambil IC-IC semua dan register lah untuk check in. So lepas check in akan dapat kunci bilik. Ni, so apa ni? Sujud dapat jumpa tanah ke apa ni? Kunci bilik dah dapat, bilik nombor 10. Kat sini je. Ni bilik nombor 10. Ni tempat kita orang naik tadi. So kita tunggulah makcik-makcik habis ambil gambar tu. Nombor 10. Kita tengok apa kat dalam. Macam mana yang bilik resort yang disediakan. Assalamualaikum. Okay. Agak sejuk eh bilik ni. So ada katil king kat situ, queen kat situ. Tutup dulu kejap. Lepas tu ada single kat sini. Dan yang ini agak bahaya eh. So hati-hatilah. So memang sejuklah kawasan ni. Dan yeah. Mana Safish? Tiga nampak. Ha. Satu, dua, tiga. Ha, so apa-apa tunjuk tadi ada starfish banyak kan? Okay. Hashtag dan claim. Dia tunjuk apa-apa tunjuk.
Cak, buat apa tu? Aduh, yang ini alamatnya memang masuk dekat laut lah. So, seterusnya kita tengok dia punya toilet. Toilet dia. Okay, toilet dia macam ni. So, air dia macam tu. Okay. Cuma, tak tahu lah. Pipe air macam tu. Cuma kalau membuang tu bukan ke bawah kan, ada saluran. Okey, alhamdulillah. So, janganlah sekali. Atas tu pula. Lampu, kipas tak ada. Ada lampu je. Pergantung baju ada kat sini. Cermin. Kiblat pun ada tujuh kat situ. Okey, dah adalah dia punya dalam bahasa Cina dia. Grinder, grinder, grinder. Letak ada plug dua kat situ. And yes, kain curtain. Okay, okay lah, bolehlah tidur.